Aku harus segera menolongnya. Dengan ajian Silujangga, aku bisa menangkap bocah ini dengan mudah. Kalau aku bisa menangkap bocah ini, aku bisa memaksa Kian Santang menyerahkan darah sucinya. Aku akan menotoknya, lalu aku jadikan sandera. Nimas, benarkah kau rindu pada diriku? Tentu Raden, aku benar-benar merindukanmu. Siapa kamu? Jangan ganggu Raden Walang Sungsang. Paman, apa yang kau lakukan, Paman? Kenapa kau menyerang Nimas Endang Gelis? Dia bukan Nimas Endang Gelis. Astagfirullahaladzim. Siapa kau sebenarnya, Nyai? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang, menyerahlah. Kita tidak ada permusuhan apa-apa, Nyai. Astagfirullahaladzim. Aku membutuhkan darah suci Kian Santang. Untuk mengembalikan kecantikanku. Kau mencari Raden Kian Santang. Lalu kenapa kau malah menyerang Raden Walang Sungsang? Jangan pura-pura bodoh kalian. Semua orang sudah tahu Raden Kian Santang tidak mempan dengan senjata apapun. Kecuali dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi aku tahu caranya. Dengan cara menyandera dia. Aku yakin. Dengan aku menyandera dia, Raden Kian Santang lebih memilih saudaranya daripada darah suci. Menyandraku, Nyai, tidak semudah itu. Paman, menyingkir. Bismillahirrahmanirrahim.